Oke, kembali lagi sama gue Teguh Firmansa. Pada video ini kita akan membagikan setup Pink Inseed Stoop by Bucin Mecin di room Nusantara 1.1. Nah, di sini kita pakainya room Nusantara 1.1 L yang patch 5 November ya. Dan untuk temanya sendiri di sini terdiri dari Acerus, Liftdog, Flowdor, Fake Immersive, Stardust UI, SES, NSES logo, Simple Band Reborn, dan Subs by Unwired. Untuk live duck-nya ini kalian bisa dapetin di Playstore tapi harus berbayar, dan di sini gua akan share yang sisanya kecuali live duck. Oke, daripada lama-lama kita langsung masuk saja ke tutorialnya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Oke, masuk ke substratum light. Nah, setelah itu kita akan setting di bagian UI system dulu. Kita masuk ke flow door, kita pilih yang ini. Nah, untuk flow door-nya kita pilih yang system UI header. Setelah itu kita pilih mandatory, kita pilih KS panel big outlet SN yang ini, kita pilih select dan kita pilih install. Selanjutnya kita checklist lagi system UI header dan kita pilih mandatory. Kita cari yang style for header transparent. Yang ini kita select dan kita pilih install. Oke, kita back dan kita masuk ke fake immersive. Yang system UI column checklist, kita pilih EE brightness style simple 2. Kita select dan kita pilih install. Kalian checklist lagi, kita pilih OCL A Simple Outline. Yang ini OCL A Simple Outline 2, select dan install. Oke, selanjutnya kita kembali dan kita masuk ke Subs by Unwired. Kita masuk ke System UI. Di sini kita pilih yang OS Clear All DU Logo. Kita pilih select dan install. Kita back dan kita masuk ke fake immersive. System UI di checklist dan kita pilih HH clear all OS OS outline. Nah, yang ini kita pilih select dan kita pilih install. Oke. Kita back dan kita masuk ke substratum icon special. Kita geser ke bawah, kita pilih continue. Selanjutnya kita masuk ke system UI header. Selanjutnya kita pilih cost by unique. Kita pilih clock solid AE header. Yang H clock solid AE header Corvus and Nusantara OS. Kita select dan kita pilih install. Kita pilih OK. Selanjutnya kita kembali dan kita masuk ke flow door. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang system UI header. Selanjutnya di KS headernya kita pilih none. Yang KS panelnya kita pilih none juga. Kita pilih select dan kita pilih install. Kita kembali dan kita masuk ke fake immersive. System UI-nya kita checklist dan kita pilih AA panel fake immersive. Kita select dan install. Selanjutnya kita masuk ke flowdoor. Nah, di sini kita pilih yang system UI header. Nah, selanjutnya kita pilih mandatory dan kita pilih image background color sound. Yang ini. Kita select dan install. Kita pilih OK. Selanjutnya kita kembali dan kita pilih Simple Bar Reborn. Kita pilih continue. Nah, selanjutnya kita pilih yang status bar icon yang ini. Yang user config only nya kita pilih yang order prepares. Kita select dan install.
Oke, selanjutnya kita kembali, kita masuk ke floater. Dan kita pilih floater header. Maksudnya sistem UI header, kita checklist. Dan mandatorinya kita pilih yang image background color with generic outline zone. Yang ini, select dan install. Kita pilih OK. Selanjutnya kita kembali dan kita masuk ke LiftUp. Kita pilih launch. Kita geser ke bawah. Selanjutnya kalian pilih sistem UI KS style icon, checklist, dan kita pilih select dan kita pilih install. Oke. Kita back dan kita masuk ke fake immersive sistem UI checklist dan kita pilih BB set padding 15 dp, select dan install. Kita back dan kita masuk ke Stardust UI. Kita pilih go to temps. Di sistem UI nya kalian checklist dan kalian pilih AirNotif text space between text yang ini. Kita pilih select dan install. Selanjutnya kita kembali dan kita masuk ke fake immersive. Kita checklist sistem UI. Overlaynya kita pilih GGR Notif 1 center strip 30 dp. Nah yang ini kita select dan install. Selanjutnya kita checklist lagi dan kita pilih yang 060 dp. Kita pilih select dan install. Selanjutnya kita kembali dan kita masuk ke Substratum icon special. Kita geser ke bawah, kita pilih continue. Nah di sistem UI ini kalian checklist aja. Untuk coloring clocknya kalian ganti warnanya menjadi FF 7B3F 7. Nah kalau gak bisa kalian butuh aplikasi pihak ketiga. Di sini gue pakai quick edit buat copy paste doang sih. Kita bikin new aja. Kita pilih FF 7B 3FB. Kita salin dan kita paste ke sini. Paste. Kita pilih select. Nah untuk coloring depth-nya juga sama, kalian paste aja. Kita select. Untuk coloring background-nya juga sama, paste. Kita pilih select. Nah, selanjutnya kalian pilih yang Cosby Unique. Kalian pilih yang a lock screen France for all. Nah yang ini, select dan install. Kita pilih OK. Kita masuk ke sys logo. Kita pilih continue. Nah di sys logo ini kita pilih sistem UI header. Dan untuk header logo only kalian pilih dan kalian pilih CROM Nusantara. Yang ini kita select dan install. Selanjutnya sistem UI header kalian checklist lagi. Nah di coloring header ini kalian pilih yang Essen logo. Kita select dan install. Kita kembali, selanjutnya kita masuk ke Acerus. Kita masuk ke status bar icon, checklist. Dan tipenya kita ganti ke LTE icon B. Kita select dan install. Selanjutnya kita checklist yang KS style. Dan kita pilih KS style icon B. KS style icon B yang ini. Kita pilih select dan install. Oke, untuk sistem UI nya udah selesai. Nah selanjutnya kita akan setting yang di bagian pengaturan atau setelan. Kita masuk ke subs by unwired. Nah di sini kita checklist yang settings. Nah di picknya kita pilih yang search bar text wibu. Kita select dan install. Kita checklist yang setting icon. Kita pilih condition icon. Kita select dan install.
kita pilih oke. Selanjutnya kita masuk ke yang setting, yang checklist. Kita pilih condition cards, no outline, and transparent background. Kita pilih select dan install. Kita checklist lagi yang settings-nya. Dan kita pilih color accent search bar. Select dan install. Selanjutnya kita checklist lagi yang icon. Kita pilih icon with accent background yang paling bawah ya. Kita select dan install. Oke, kita kembali. Selanjutnya kita akan setting Android system atau sistem Androidnya. Oke, kita masuk ke Fake Immersive. Android system, kalian checklist, dan kita pilih CC Sigbar Style Simple. Kita select dan install. Kalian checklist lagi. Kita pilih CC Sigbar Style Simple 2. Select dan install. Kita checklist lagi, dan kita pilih EE Checkbox A. Select dan install. Kita kembali, kita masuk ke Live Dock. Kita pilih Launch. Nah, di Android System, kita checklist. Dan kita pergi ke Quick Edit lagi. Untuk nulisin kode warnanya. FAB3E7. Kita select dan salin. Kita tempel ke gradient primary. Kita pilih paste. Kita select gradient secondary-nya juga. Paste, select. Selanjutnya di default system, kita pilih yang deep purple background. Kita pilih select dan install. Oke, selanjutnya kita masuk ke Fake Immersive. Android systemnya kalian checklist, dan kita pilih FF Load Anim.j. Kita select dan install. Kalian checklist lagi, dan kita pilih Exit Color from Accent. Select dan install. Oke, selanjutnya kita masuk ke Stardust UI. Kita pilih Go to Themes. Nah, di Android systemnya kalian checklist, dan kita pilih select and option. Kita pilih status center notif, select dan install. Kita pilih OK. Selanjutnya kita masuk ke Flutter expert. Selanjutnya kalian checklist yang Android system. Dan untuk accent-nya ini kalian tulisin kayak gini. FFC6FE. Kita salin dan kita paste ke sini. Nah, kalau gak berubah, kita tambahin F-nya sampai dia berubah. Nah, oke, udah berubah nih. Kita pilih select. Selanjutnya kita pilih select dan kita pilih install. Oke, selanjutnya kita checklist lagi. Dan gradient star-nya kita paste yang kayak tadi, cuma di sini kita rubah. Nah, kalau gak bisa dirubah, kita pakai ini aja. FFFF 6 B 7 FE. Kita select dan kita salin. Kita masuk ke gradient star-nya, kita paste. Kita pilih select dan gradient N-nya juga kita paste. Kita pilih select. Selanjutnya di mandatory-nya kita pilih, dan kita pilih apply BG system floating. Apply BG system floating. Select dan install. Kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita kembali dan kita masuk ke Acerus. Nah, di Acerus ini kita pilih yang Android system. Kita pilih Wifi icon B. Kita pilih select dan install. Kita checklist lagi dan kita pilih baterai icon B. Kita pilih select dan install. Selanjutnya kita checklist lagi dan kita pilih cellular icon B. Kita pilih select dan install. Kita pilih OK.
Nah, oke, ini semuanya udah keinstall dari Android system dan pengaturan. Kita tinggal reboot HP kalian. Nah, oke, jika sudah masuk ke home screen, kita pilih yang Substart to Mulet lagi. Kita masuk ke aplikasinya dan kita pilih manager. Nah, di sini kalian checklist semuanya aja. Kita langsung pilih select dan enable selected. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it.